Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan tentang tajuk kemahiran penyelesaian konflik. Baik, ini adalah sebahagian daripada pembelajaran abad 21 yang boleh dipraktikkan oleh anda sebagai seorang guru pada masa akan datang. Kalau kita lihat konflik ini, sebenarnya ialah merupakan satu ketidakkesefahaman ataupun wujudnya satu percanggahan, pertikaian antara dua orang maupun lebih. Jadi sebenarnya konflik ni luar biasa ke satu perkara normal? Sebenarnya konflik ini ialah satu perkara yang normal yang terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Kalau manusia tak ada konflik, dia ni bukan seorang manusia tapi ajaib ataupun kata orang tu sangat luar biasa. Tak ada semua orang akan menghadapi konflik dan ianya adalah satu perkara yang normal Okey, dan ianya berlaku di mana-mana situasi pun tak kira lah. Anda berada di sekolah, anda berada di rumah, di mana-mana sahaja, konflik ini mungkin bakal terjadi dan akan terjadi. Jadi, kalau tak dapat nak menyelesaikan satu perkara itu dengan positif, maka konflik itu akhirnya akan timbulnya satu pergaduhan ataupun pertikaian yang berlaku antara kedua-dua perkara tersebut. Namun, pada masa yang sama, ada konflik yang membawa kepada positif. Iaitu bila ada satu konflik, maka akan ada perbincangan, pertikaian, perdebatan dan akhirnya ianya mendatang satu kebaikan yang positif terhadap sesuatu konflik yang terjadi. Dan tidak salah untuk menyuarakan perasaan akibat daripada satu perkara tersebut bagi seorang individu. Asalkan ia tidak berlarutan sehingga menimbul kemudaratan seperti bergaduh dan sebagainya. Kalau kita lihat dari segi konteks sekolah, murid sekolah selalu terlibat dengan konflik ini. Sebab itulah kat sekolah ada pergaduhan, pertikaian dan sebagainya, pertelingkahan akhirnya mendatangkan konflik. Dan kalau kita sedar baru-baru ini dalam berita di Terengganu, ada satu isu di mana kes kejadian bunuh antara dua sahabat. Bagaimana kes ini sebenarnya satu perkara yang menjadi bualan seluruh rakyat di Malaysia. Bila puncanya dikatakan sebagai konflik, di mana ada kata ejek mengejek dan sebagainya, wallahualam saya tak pasti, tapi ianya berasaskan kepada konflik sehingga berlakunya kematian. Jadi kalau konflik tak dapat ditangani, maka ianya boleh menjadi satu pergaduhan yang besar dan akhirnya kesukaran untuk mengawal perasaan. Jadi tujuan tajuk ini diperkenalkan kepada anda bakal guru-guru pendidikan moral adalah untuk belajar bagaimana cara untuk mengatasi konflik di sekolah. Situasi yang terjadi di sekolah biasanya ialah seperti kes buli, ejek-mengejek, rakan-rakan, akhirnya menimbulkan konflik. Gosip ataupun dalam kata frasa sekarang ni ialah membawang lah. Di mana antara seorang-seorang, seorang-seorang sampai-sampai cerita dan sebagainya, akhirnya berlaku konflik dan wujudnya pertikaman, pergaduhan dan sebagainya. Ini sering terjadi bagi saya, kalau tidak di sekolah pun, di luar pun, di mana-mana situasi pun akan terjadi. Yang seterusnya kurang kawalan kemarahan. Maksudnya, dia sangat cepat hot temper kata orang tu kan. Sikit-sikit je nak marah, sikit-sikit je nak burst dan sebagainya. Dan akhir sekali konflik antara ibu bapa. Ada orang tadi tu dia dah dihadapi masalah di rumah dan akhirnya dibawa ke sekolah dan mencetuskan konflik-konflik yang lain di mana beliau rasa tidak ada disayangi. Maka bila dia pergi sekolah, dia akan menimbulkan masalah-masalah di sekolah untuk mendapatkan perhatian. Jadi kesan konflik ni yang perlu awak tahu sebagai bakal guru. Pertama, remaja boleh terlibat dalam banyak perkara seperti pergaduhan yang tak dapat dibendung macam kes yang di Terengganu. Boleh mengakibatkan kejadian bunuh, mati, rosak masa hadapan. Kedua, tidak mengendahkan konflik juga boleh menimbulkan masalah-masalah lain yang macam-macam isu yang terjadi. Dan akhir sekali konflik ini, kalau tak dapat ditangani, boleh menimbulkan kefahaman yang lain daripada orang lain. Orang lain akan beranggap satu perkara itu benda yang tidak bagus. Sedangkan kadang ada setengah konflik itu bagus. Sebab konflik ini sebenarnya menyelesaikan satu masalah. Tapi kalau tak dapat ditangani, maka kesan konflik itu akan memberi jadi salah tanggapan dan akhirnya mendatangkan kesan buruk yang tidak bagus. Jadi kalau saya nak declare kesan negatif tadi, kalau dapat lihat di situ, saya dah nyatakan tidak dapat menyelesaikan masalah, perasaan marah dan dendam, stres, tekanan yang sangat luar biasa, masalah perhubungan dengan rakan dan keluarga dan akhirnya mewujudkan keganasan. Sebab itu kes-kes di sekolah di mana ada para murid yang suka merosakkan barang, vandalisme. Bila ditanya, rupanya mereka ini berlatar belakangkan masalah kehidupan, masalah keluarga, masalah rakan-rakan.
stres yang terjadi itu disebabkan oleh kesan kepada konflik yang tidak baik. Namun, konflik juga sebenarnya membawa ke arah positif. Jadi, jangan disalah tafsirkan. Konflik juga ada membawa ke arah kebaikan. Pertama, meningkatkan harga diri. Dengan adanya konflik, kita akan sedar bahawa kita akan merubah daripada perbuatan yang tidak baik, kepada lebih baik. Contohnya, orang akan kata bahawa kita ni tak jaga penampilan, tak cantik dan sebagainya. Jadi konfliknya ialah kita perlu menyelesaikan isu tersebut. Kita kena lebih nampak cantik, terampil dan sebagainya. Kemudian, kesan konflik yang baik ialah dapat mewujudkan hubungan baik dengan orang lain. Sebab kita sedar bahawa kita perlu berubah, maka kita lakukan sesuatu yang lebih positif. Dan kita dapat merasakan diri kita telah mencapai satu kejayaan. Seterusnya, merasakan emosi lebih positif. Sebab bila ada konflik, kita sebenarnya membuat satu sesi muhasabah diri untuk memperbaiki diri kita. Dan bagaimana cara kita attract benda tadi tu, kalau kita pandai membawa ke arah kebaikan, insyaAllah sebenarnya konflik ini membawa ke arah perkara yang positif. Jadi sebagai guru, apa peranan anda yang perlu lakukan di sekolah kepada murid-murid? Pertama, perkara paling penting ialah awak kenalah memberitahu kepada murid bahawa mereka perlu memahami dan sila kawal perasaan mereka. Sebab perasaan ini sukar dibendung. Jadi sebagai guru, kita kena memberikan penasihatan kepada murid tersebut bahawa pada hari ini setiap apa perkara yang berlaku dan itu kita kena anggap ianya adalah perkara positif. Benda negatif kita positifkan supaya dapat memperbaiki diri kita dan mengubah daripada kepada yang tidak baik kepada lebih baik. Kemudian yang kedua, kita kena berbincang bersama rakan-rakan. Kesilapan typo di situ. Minta murid-murid itu berbincang bersama-sama dengan rakan-rakan mereka sekiranya ada masalah dan sebagainya. Jangan terus melulu, bergaduh dan sebagainya. Pesan kepada murid, kita kena berbincang. Sebab itu di sekolah adanya fungsi unit counselling di mana kalau kita sedar murid ini ada menghadapi masalah, kita hantar dia ke tempat-tempat counselling. Seterusnya, open-minded, bersifat terbuka. Kita kena sedar manusia ini pelbagai rencam dan sebagainya. Pesan kepada anak murid kita nanti bila kita mengajar, kita kena bersifat terbuka. Kemungkinan Ali, Abu kata sedemikian adalah untuk apa-apa dan sebagainya. Sebenarnya dia bukannya tak suka kat awak, dia suka. Cuma dia cakap begitu sebab dia sayanglah kepada awak. Jadi kita murnikan dia. Kita kena nyatakan bahawa itu ialah satu perkara yang baik. Kita kena positifkan. Ini sebenarnya berkaitan dengan kemahiran psikologi. Sesuailah dengan awak bakal guru-guru moral kan. Seterusnya, tumpukan pada topik utama. Kepada satu isu, janganlah melewah-lewah kepada perkara lain. Kalaulah murid tadi tu kita sedar konfliknya ialah kawan dia suka bergosip pasal diri dia. Jadi kita tumpukan gosip tadi tu pasal apa? Contohnya ialah pasal kawan dia tak pandai belajar dan dia suka meniru kerja kawan dia. Jadi isu meniru tadi tu kita bangkitkan. Tumpukan isu tadi tu. Tanya dengan murid tadi tu. Kawan awak tegur tadi sebab awak meniru. Awak sebenarnya tak sepatut meniru. Kita bagi tahu dia begitu. Dan kawan yang bergosip tadi, kita pesan kepada dia, janganlah mengutuk kawan-kawan ni tadi walaupun betul dia suka meniru. Tetapi kita tak bolehlah kutuk-kutuk dan juga bawa khabar berita kepada orang lain. Kita kena jumpa dia, tegur dia, beritahu cikgu dan sebagainya. Kemudian seterusnya ialah dengar pihak yang lain. Kalau ada berlaku konflik tadi tu, pesan ke anak murid, jangan terus melulu mengatakan bahawa perkara tersebut tu disampaikan oleh orang sedemikian. Tapi kita kena check betul ke benda tersebut terjadi dan sebagainya. Kalau kes bully, kawan-kawan tadi tu membuli seorang kawan tadi tu disebabkan mungkin dia anak orang senang, dia minta duit dan sebagainya kan. Jadi kawan yang kena bully tadi tu perlu menyelesaikan konflik tadi tu dengan mengetahui sebenarnya kenapa dia melakukan perkara bully tersebut. Mungkin kita kena panggil kedua pihak antara yang membuli dan dibuli, tanya apa yang terjadi. Kalau sebagai seorang guru yang baik, kes tadi tu walaupun kes besar bully, tapi kalau kita pandai mengarrangekan situasi tadi tu, pelajar yang bully dan pelajar yang terkena bully, akhirnya mereka ni menjadi sahabat baik. Mana kita tahu kan? Rupanya yang bully tadi tu sebab dia stres di rumah. Budak tadi tu kena bully, dia stres pula di sekolah. Jadi masing-masing stres. Bagaimana kita kelompokkan golongan-golongan stres ni? Kita selesaikan isu mereka. Seterusnya ialah fikir cara penyelesaian. Apa kaedah yang terbaik apabila kita menghadapi stres? Kalau dari segi agamanya, bersolatlah, berdoa kepada Tuhan. Kalau dari segi spiritualnya, kita kena menenangkan minda, pergi bercuti, melihat keindahan alam sekitar, release tension dengan lagu. Suka perkara yang menyeronokkan kita dapat menghilangkan stres. Ada semua orang makan, boleh hilangkan stres. Ada orang suka main game, boleh hilangkan stres. Defend kepada dia. Jadi kita kena bawa
perkara ini kepada murid kita nanti, dan last but not least, dapatkan bantuan orang lain sekiranya perkara ini tidak dapat diatasi. Contohnya, kepada murid tadi kita bagi tahu, mungkin kita boleh minta bantuan unit counseling, minta para ustazah, guru-guru yang lebih berpengalaman, ahli keluarga dan sebagainya, untuk memastikan isu stres ataupun konflik di kalangan murid dapat diselesaikan. Jadi dengan itu saja para pelajar semua, terima kasih atas pendengaran terhadap tajuk yang saya sampaikan ini.